mazhab Hanafiyah. Dia sebut saf kata, ha, semua orang bangkit. Ha, semua orang bangkit. Sudah rapat saf tu baru dia qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita di sini mazhab Syafi'i kadang-kadang ada juga sebut saf katanya, ya. Sudah sebut saf tu dia nahin aja, diam aja. Tak nak bangkit pun. Masing-masing duduk aja sebut saf. Ada tak berlaku di sini? Ha? Tak ada. Kan tolak apa tu, ya? Ha, iyalah. Ada imam yang tu dia panggil kita bangun. Ha, saf lah. Kalau apa itu bukan Syafi'i. Ha, bukan Syafi'i, ya. Syafi'i dia hanya bangun setelah selesai apa ni? Selesai apanya? Ha, qamat. Ha, ya. Ha, itu Syafi'i. Ada dalam kitab tu, boleh tunjukkan kitabnya. Suruh sambil rujuk ke saya. Boleh saya tunjukkan kitab. Baca Sabil al-Muhtadin di situ, ya. Ha, barangkali dia keliru lah antara imam Syafi'i dengan imam Hanafi. Kadang-kadang ada yang jenis hobi itu. Dia biasa mengamalkan Hanafi, tapi rupa-rupanya dia sembahyang ikut Syafi'i. Kalau Syafi'i dia hanya sunat bangkit setelah selesai qamat. Sebab itu tak payah sebut saf. Ini tak dia nak qamat tu saf kata dia. Orang lain nahin aja. Baik tu saya sebut. Terus qamat je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah habis, ya. Itu lain kali tahu lah. Dia tengok mazhab apa. Lain kalau kita berada di India. Itu lain, ya. Di India dia Hanafi kebanyakannya. Datang pun kita semayang di masjid. Masjid Chowkit. Tahu mana masjid Chowkit? Di situ. Boleh. Atau kita semayang di masjid India. Yang itu memang hobi itu cara dia pun. Tapi tak payahlah kita bertengkar. Kita tahu je yang mana Syafi'i, yang mana Hanafi. Mana yang dapat pahala banyak, entah. Itu kita tak tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masing-masing ada hujah belaka. Ya? Syafi'i pun ada hujah, Hanafi pun ada hujah dia. Tapi kalau kita apa, tidak ada apa-apa lah. Kalau kita bangun juga. Tak ada sunat lah. Tak ada sunat lah. Pasal kita sunat bangkit setelah selesai qamat dia. Jadi kalau kita bangkit sebelum selesai, tak dapatlah pahala. Tak adalah kena denda, tak ada kena denda, kena seksa, tak ada. Bukanlah berdosa pula. Tapi tak dapat pahala sunat tu, tak dapat. Tak pahala sunat, kita bangkit setelah selesai iqamah muazzin tu. Lagi satu tuan-tuan, saya tengok di Tentu Alam tu kadang-kadang. Dah maaf dia, eh? Kadang-kadang yang bang tu untuk imam. Dia bang. Lepas itu, orang lain qamat, dia pula jadi imam. Hukumnya makruh, tuan-tuan. Menghimpunkan antara jadi imam dengan jadi muazzin. Dia juga muazzin, dia juga jadi imam. Himpunkan dua tu makruh hukumnya. Sebab itu untuk imam, jangan azan. Kalau dia nak jadi imam. Biar orang lain azan, tunggu orang lain. Begitu juga orang lain azan, orang lain qamat, tak betul tu, tak boleh. Kerana ada hadisnya, man azna fahuwa yuqim, kata hadisnya. Siapa yang azan maka dialah yang iqamah. Tak boleh orang lain azan, orang lain yang iqamah. Tapi bukanlah berdosa ni, jangan silap ni, ni bukan berdosa benar. Saja nak kaburkan tentang hukumnya. Jadi kalau dia azan, dia juga qamat. Kalau tidak makruh hukumnya. Lebih-lebih lagi kalau dia azan, dia pula jadi imam, orang lain qamat. Dah dua kali makruh. Dah dua kali makruh. Jadi kalau dia nak jadi imam, jangan azan. Kalau dia nak azan, biar orang lain jadi imam. Dia juga yang qamat. Macam itu. Dia azan, lepas itu dia qamat, lepas itu dia imam. Oh, itu lagi teruk. 3-in-1, ya? Itu lagi teruk. Itu dua kali makruhnya, ya? Dia dah azan. Dia qamat. Dia suruh orang lain jadi imam. Dia pun tak nak kadang-kadang tu. Iyalah. Itu sebab jangan azan dulu. Ini yang belakang. Dia kena faham. Dia azan. Yang belakang kita faham. Kita kena faham. Dia nak naik. Itulah tu. Sebab itu kalau dia tahu orang lain tak boleh nak naik, jangan dia azan. Suruh orang lain azan. Sebenarnya untuk
Itu biasa lah tu, di mana-mana pun kopi tu, ya. Bila dia jadi macam tu, banyak orang lain yang boleh imam pun tak nak jadi imam. Jangan azan. Maksud cerita ni dia azan, dia juga imam, dia juga khamat. Itu yang 3-in-1 tadi tu. Jadi banyak terjadi, banyak lain tak nak. Dia package. Dia package. Banyak yang dia tanggung tu orang depan dia. Yang boleh tak nak. Itu patut panggil kemari lah senang. Boleh diterangkan ya. Panggil kemari. Masalah tak nak belajar, itu satu masalah yang besar. Itulah tu. Kalau tak nak belajar. Itu makmum lah. Itu makmum bukan semua faham. Tapi imam patut faham. Imam patut faham. Ya, Tanji. Azan? Azan tak ada tomak nina. Azan memang tidak wajib tomak nina. Yang sunatnya dia tarjih. Itu ada sunat ya. Tarjih. Tarjih itu mungkin dia masa menyebut. Terus menerus. Itu memang boleh lah. Asalkan jangan jangan disambung je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasyadu Allah, ilah ilah, itu lain lah ya. Asalkan ada di tempat berhenti tu, kira tomak nina lah tu. Masa kerana azan tidak wajib dia tomak nina. Yang wajib tomak nina semayang. Tomak nina ni kerti berhenti sekadar subhanallah. Tapi dia sunat tarjih. Tahu tarjih? Sebut sikit dulu. Kemudian ulang balik. Sebelum nak sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru kuat. Itu namanya tarjih. Sunat ni. Tentang itu je, tentang asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain tak ada sunat. Ada orang habis semua tadi-tadian tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada pahala sunat. Tak ada suruh. Apa tak dapat je dah. Dia nak yang dua kalimah syahadah tu je. Lagi? Sonok ni. Okey. Tidak, mana boleh tak nak jadi imam kerana dia sudah dilantik jadi imam. Tak, sepatutnya balik. Dia naik depan. Tidak, kalau masa macam masjid, ada tak ada tentu orang yang ini imam, yang ini Bilal, yang ini Siyak. Ada tentu kan? Jadi dia dah tahu dia imam, tosahlah dia azan. Bagi orang lain azan, walaupun orang lain itu tak sedap suaranya, dia sedap. Tidak, dia pun tunjuklah, kamu pergi bang, pergi azan. Bila lagi nak azan pun, takkanlah semua hidup tak pernah azan dalam hidupnya, itu pun haru juga. Itu tak ada masalah. Suruh orang lain, kenapa dia pula beri yang benar? Pasal dia nak jadi imam. Jadi biarlah orang lain. Okey, ada bangkangan? Tak ada bangkangan ya? Okey. Ya? Takbir? Macam mana? Makmum dah takbir? Tak sah takbirnya. Makmum hanya boleh takbir setelah selesai imam tu takbir. Sudah habis Allahu Akbar, sudah bar kata imam tu, baru makmum angkat Allahu Akbar. Jangan tengah itu, tak boleh ya. Sebelum selesai imam tu takbir, kalau makmum takbir juga, maka bukan batal, tak sah jumaahnya. Tak sah sembahyangnya. Bila tak sah jumaah, tak sah sembahyangnya. Imam turun. Itu akan datang dah. Akan datang saya cerita. Dan orang sembahyang berjemaah ni ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang mengikut imam. Yang kedua, orang yang mendahului imam. Yang ketiga, orang yang berlumba dengan imam. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Ada tajuknya hubungan antara
jemaah dengan imamnya, ya. Jadi kalau kita ni kalau untuk malam ni, yang mana kita nak ambil? Yang mana kita nak ambil? Mengikut imam ke, berlumba dengan imam ke, mendahului imam? Nak yang mana? Mengikut imam. Mudahlah tu. Mengikut imam, iaitu bila imam dah habis takbir Allahu Akbar, baru kita mula bergerak. Bar imam tu dah bar, okey, bergerak dan komen, kata dia lebih kurang begitulah. Ya. Jangan ada Allah, kita pun ikut je. Itu berlumba dengan imam. Benda tu, Zai. Orang yang duduk belakang imam, ada orang tu pun tak tahu apa lah. Yeah. Sebab itu tuan-tuan nak duduk belakang imam tu, dia mesti setara. Kata imam dah lupa kan, yang belakang tu, buat bodoh. Itulah, dia mesti setara ilmunya dengan imam tu. Kerana apa saja berlaku kepada imam, dia boleh ambil alih tugas imam. Biar dia setara paling kurangnya. Lebih baik kalau dia lebih daripada imam tu. Walaupun dia kata budak ke yang dah balik. Tak kira lah. Asalkan dia sah semayangnya. Dia balik ke, dia semayangnya sah. Tambah dia belajar umpamanya, dia dah hafal Quran, dia dah hafal segala-galanya kitab. Walaupun dia belum balik lagi, sah dia jadi imam. Banyakkan waktu itu lah dia memang tak handal pun duduk belakang imam. Boleh duduk belakang imam. Jangan apa tak tahu duduk belakang imam, itu bahaya. Orang nak berlaku tahu, ni cerita je lah. Tu imam tu batal semayangnya sedang sujud. Tengah sujud, batal semayangnya kentut. Mata lalu sujud tu selalu kentut kan? Boleh pot katanya, dia pun bangkit. Aku dah batal kata, kau mengambil alih kata. Orang belakang tu dengar imam dah batal, dia pun merangkak ke depannya. Merangkak dia ke depan tu. Boleh kan? Tak boleh. Ada kaedah dia kena belajar lah, kan? Kena belajar. Tu kadang-kadang imam tengah baca Fatihah, belum habis lagi. Belum habis Fatihah, sudah batal sembahyang. Kemudian ambil alih dari orang belakang. Orang belakang baca apa? Orang belakang baca apa? Baca Fatihah balik kerana Fatihah tu belum selesai lagi, dia rukun. Kena baca Fatihah balik. Kalau dah selesai, boleh dia baca surah dengan syarat dia di belakang tu dah baca Fatihahnya juga. Kalau tidak, dia kena baca balik Fatihah. Rukun dia pula tak habis. Rukun dia pun dah selesai. Tapi bukan dia melangkah depan dengan dalam sikit je. Apa namanya? Kalau tengah berdiri, boleh ke depan. Tak ada salah. Tiga depan tu. Kalau lain daripada berdiri, kalau dia tengah duduk antara dua sujud, boleh ke depan sikit. Tapi kalau dia berdiri, boleh dia berjalan sampai ke depan betul. Imam tu bila dah batal, jangan tunggu lagi. Keluarlah. Tempat dia, dia ambil alih orang belakang tu. Boleh? Tapi tak ada lah imam tu kabur. Pula kentut kan? Dia ngabur. Atau masalah, kabur. Kalau tengah sujud, kabur lah. Boleh dia bercakap dah lepas mayang? Dia bukan mayang, boleh cakap. Aku dah kentut komen, kita bersalah. Kentut ke semayang tu, Ustaz? Ya? Itulah lah itu esok jawab dengan Allah Taala. Sudah batal wuduk masih sembahyang juga. Itu Tuhan tahulah ya. Itu kita tak tahu. Dia tak ngabur ke dia dah kentut. Allah tahu dah. Jawab dengan Allah itu bukan jawab dengan kita. Sebab itu kalau dia kentut kena ngabur. Aku dah batal wuduk gitu. Tenang ya. Bila bukan pertama dekat yang kedua. Bila kedua imam tu batal. Adakah boleh sebutkan orang belakang naik ke depan? Atau macam mana keadaan jemaah? Boleh. Boleh. Yang kedua. Boleh dekat yang kedua tak apa? Tapi ada yang saya ada ustaz yang ngaji. Kalau dekat yang kedua, orang belakang tak boleh naik ke depan. Pasal apa? Kalau naik ke depan kata dia, sudah jadi dua kali jemaah. Pasal imam yang pertama dia dah dapat dekat bersama. Lama tu lah selah imam dia. Dia naik yang kedua pula. Tak, dia bukan kira dekat situ. Itu yang dia kata. Lepas tu kita mesti semayang masing-masing je. Tak. Saya tak. Wallah malam itu pendapat dia. Pendapat saya tak. Pendapat saya sah. Pasal dia mengatakan dari letarakan dari petua kan. Entahlah, tapi saya tak tengok lagi petua itu, cakap dia lah kalau begitu.
Ha, tapi saya tak tengok lagi fatwanya. Kalau dah ada saya tengok esok baru boleh cerita. Ha, ya? Ha, tapi sembahyangnya sah kerana dia cukup rekaatnya. Ha, dia dapat rekaat yang pertama, dapat rekaat yang kedua. Artinya sah lah tu. Ha, ya? Ha, tapi kalau betul-betul ada fatwanya itu Allah malam lah, saya pun tak tahu. Ha, tapi saya tak tengok lagi fatwa tu. Sehingga kita sahih, baru kita buat keputusan. Ya? Hmm. Ya? Ha, ya, dah kejap ni dengar dah ni. Ha, ya? Hmm. Baik. Lagi? Betul lah. Bila dia tahu tengah sujud, imam dah batal, dia sebut Allahu Akbar dan pergi kepada rukun seterusnya. Ya? Ha, dia sebut Allahu Akbar. Tengah sujud tu lah, jangan merangkak ke depan. Ha, Allahu Akbar katanya. Ha, dia pun ikut apa, pergi kepada seterusnya. Kalau dia tengah duduk, tengah duduk lah. Tak ada bergerak lagi. Itu apa lagi? Pergi rukun seterusnya sampai dia rukun berdiri. Ha, pergi ke diri, bila dah berdiri tu, baru dia melangkah ke hadapan. Ha, ya? Nah itu dia kalau nak mengambil alih. Nah ini kena tahu ni, esok mana tahukan Datuk Imam apa ada masalah, orang belakang kena ambil alih. Dia dengan insya Allah kena begitu. Nah, macam mana nak ambil alih kalau tak reti? Kalau tengah sujud, jangan pula merangkak ke depan. Nah, ya? Bagi arahan tengah sujud tu, sampai dia keadaan berdiri. Nah, bila dah berdiri, baru berjalan ke hadapan. Nah, ya. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap oleh Muhammad. Setelah itu maka berniat engkau akan semayang. Maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada Allah hingga roh akbar. Daripada alif Allah hingga roh akbar. Nak ada niat tu. Oh, ah, dah start. Ah, tu dah ada niat dah. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Habis niat tu ketika roh akbar dia. Akbar. Bila bar tu habis dah niat. Ha, yang nak niat ni dalam ini yang qoronah yang wajibnya tiga aja, qasad, ta'rat, ta'yin. Ya, qasad saja aku sembahyang. Ta'rat fardu ke sunat. Ha, fardu ke sunat. Ta'yinnya fardu apa? Zuhur, asar. Jadi maknanya yang wajibnya saja aku sembahyang fardu asar. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Itu yang wajibnya. Adapun jadi makmum berapa rakaat itu tak wajib dalam takbiratul ihram. Boleh di luar takbiratul ihram pun boleh. Ha, ya? Kecuali Jumaat. Jumaat dia kena sebut makmum atau imam dalam takbiratul ihram. Bukan sebutlah lintasan tu. Mesti ada lintasan jadi makmum ataupun lintasan jadi imam ketika dalam takbiratul ihram. Kalau tidak, tak sah. Kalau imam tak ada lintasan jadi imam ketika takbiratul ihram, satu jemaat tak sah. Ha, habis batal satu jemaat. Tapi kalau sembahyang maghrib ke isyak ni kalau kita tak sebutkan dalam. Ah, itu boleh lepas, tapi bukan tak sebut. Lepas itu baru sebut. Dalam takbiratul ihram tu tidak wajib. Qasad tarat ta'yin tu, ya. Ha, yang wajib tu qasad tarat ta'yin aja. Yang lain tak wajib. Lepas itu boleh. Ha, ya, lepas dia takbir tu atau sebelum dia takbir tu, di luar takbir tu ihram boleh. Sama dia jadi makmum ataupun jadi imam. Tapi jemaat tak boleh. Ha, ya. Kalau makmum tak niat jadi makmum ketika jemaat, ya, makmum tu seorang aja tak sah. Orang lain sah. Tapi kalau imam tak sebut jadi imam, habis satu jemaat tak sah, ya. Hmm. Betul, orang nak jadi imam tu kena nak tahu betul-betul dia punya apa? Dia punya ha, hukum. Ha. Baik. Ha, peserta niat itu daripada alif Allah hingga roh akbar. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu. Serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan. Hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Berbetulan itu kedua tanganmu itu dengan telingamu yang di bawah. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tanganmu itu. Setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada di dalam serta taruhkan telapak tanganmu yang kanan di atas telapak tangan yang kiri.
Setelah itu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi macam ni, bila kita niat, kita nak takbir, angkat tangan tu sunat. Hukumnya sunat aja. Angkat tangan tu sunat. Kalau tak angkat boleh tak? Sah tak? Ada Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Ya, yang ni sunat Allah. Angkat tu biar dia ni menghadap kiblat, menghadap kiblat ni. Lurus. Rapat, lurus ya Allah. Dan yang ini yang hujung jari ni berapa? Selari dengan coping telinga kita belah kanan. Ya, coping telinga kita yang di atas ya. Ha, selari dengan coping telinga di atas, yang ini selari dengan coping telinga yang di bawah. Allah, biar dia ngadap kiblat. Jangan kau bini. Yang ini apa? Yang ini apa? Tabik tuan. Ha, ini Allahu Akbar. Ya, angkat betul-betul ya, betul. Jangan Allah. Ada yang malas tak? Allah. Itu pemalas. Baik tu sah buat. Ya? Nah, pemalas bin penjegal. Lagi? Ha, pemalas bin penjegal bin lazy. Ha, ya? Ha, dia dah rapat. Allahu Akbar. Tak payah kenal lah. Lebih kurang. Tak payah kerja menunjukkannya. Ya? Ha, lepas tu, turun. Turun tu. Dia ada dalam ini. Turun dulu. Lepas turun, biar tomak nina sikit. Jangan turun je. Ha, bila tomak nina, baru angkat balik. Angkat tu, yang tangan kiri ni, bawah. Tangan kanan ni di atas. Di atas perut dan di bawah dada. Ini perut. Ini dada. Antara perut dan dada sini. Ha, ini tak atas. Tiga jari ni. Tiga jari ni di atas. Yang ini, ha, megang pergelangan tangan tu. Ha, dan apakan sikit ke kiri ya? Kuatkan sikit ke? Ya? Besar lah ke? Ini kita sebut di sini. Ya, kita baca yang di sini. Ha, kita ambil yang sempurna ya, di sini lah. Tak turun sah. Kalau Allahu Akbar boleh tak? Boleh. No problem ya. Tapi kalau dah ini tu ada tak boleh goyang. Ha, itu tengoklah goyangnya apa. Ya, kalau anggota kecil tak ada batal. Kalau anggota besar batal. Anggota kecil apa? Ya, macam jari dia kadang. Ha, itu anggota kecil. Ha, tak ada batal. Kecuali kalau dia kausat main-main. Anggota kecil tak batal. Anggota kecil apa? Jari. Lagi? Mata. Lagi? Kenyik-kenyik mata. Batal ke tak? Ha? Kecil batal. Ha, batal ke tak? Ha, tak ada batal. Lidah batal tak? Ha, lagi? Bibir. Batal ke bibir? Kalau batal bibir, baca-baca Fatihah, batal lah. Lagi apa? Ha, pergelangan tangan. Lagi? Lagi apa? Ha, telinga. Kalau lalu goyang ke telinga tu. Nyok, 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 nyok. Kalau lalu lah kalau tahu. Tak ada batal. Itu kira anggota kecil. Ha, lagi? Apa lagi? Ha, jari kaki. Lagi? Jari-jari tak kira tangan kaki. Tak ada batal. Lagi? Ada lagi? Hidung. Ha, ada kawan gerak ke hidung? Tak lah. Tak, memang tak betul. Itu kata kecil juga hidung. Eh? Ha, lagi apa? Lagi apa? Ha, kalau kita tengah sujud, benda tu berbuai aja. Tahu ke apa benda yang berbuai? Ha, yang tu tak ada batal. Ya? Ha, itu kira anggota kecil tu. Ya? Ha, dia berbuai aja. Begitu juga kalau wanita. Ya? Dia tengah rokok, berbuai aja dadanya tu. Ha, ya? Lanjut. Udah tua, malu lah dah lanjut. Ya? Ha. Tak payah lah pakai tali ikat pula. Jangan bagi dia bergerak. Tak payah. Ya? Ha, itu anggota kecil. Tak apa. Tak ada batas semayangnya. Minta maaf dia bukan nak mencarut ni. Ha, ini nak ngaburkan hukumnya. Ini tengah baca batas apa yang goyang banyak kali. Kenan ke? Eh, kalau anggota besar batas lah. Kenan ke? Tak kenan ke? Batas lah. Ha, dia nak anggota besar ke anggota kecil? Ya. Ha, kalau anggota besar batas. Kalau anggota kecil tak batas. Kecuali kasat main-main. Ha, ya. Jadi sebab itu tiga gerak berturut-turut membatalkan sembahyangnya. Kali baca. Itu ada memang ada orang itu di kampung pada waktu itu. Ha, bila takbir aja, ah ha, sudah. Ha, ya, ha, batal itu. Pada kepala ni anggota besar. Eh? Ha, kadang ada ustaz pun itu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ha, ya. Ha, jangan orang itu. Ya, biar apa? Tetap anggota kita tu jangan bergerak ya. Ha.
Okey, wallahu alam. Kita nanti kita akan baca Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsir. Malam ni cukup hal itu dulu. Ya. Yeah. Nampak ke dah? Ha, tak nampak tak apalah. Walaupun pakai spender. Tak apa kalau nampak spender, nampak spender tak apa, kena batal. Ha. Kalau nampak spender, maknanya nampaklah benda yang menutup aurat kita. Tak apa. Ha. Mana? Yang perempuan tu. Itu orang silap faham, silap anu macam tu. Ada Melayu pun je. Tak ada benar dalam kitab. Dalam kitab dia bagi jarak sejengkal. Dia imam ke tak? Dia imam ke bukan? Makmum. Tidak, tak ada putus. Selagi dia masih dalam sembahyang, tak ada putus sah. Walaupun dia berdiri. Dia berdiri lah, tapi dia tak putus lagi sahnya. Kecuali kalau dia dah batal wuduk, itu putus sahnya. Tidak. Sebab dalam sembahyang dia masbuk, ada muwafiq. Tapi dia tu diganggu oleh syaitan was-was. Lagi? Habis? Dia main di luar tu, kita nak tanya. Memang dah faham lelaki je. Dah pandai pun. Apa dia? Wiladah? Istihadah nama darah. Darah yang kotor tu, namanya istihadah. Wiladah tu kerti yang beranak, tak ada darah. Itu namanya wiladah. Istihadah tu nama darahnya. Ada darah bersih, ada darah kotor. Ada darah haid, ada darah nifas. Darah yang mengeringi beranak namanya nifas. Darah yang keluar kepada daripada badan perempuan tu tiap-tiap bulan tu namanya haid. Darah yang keluar tapi dia bukan di waktu haid dan waktu nifas, itu namanya istihadah. Istihadah, tak ada mandi. Sucikan aja. Lagi? Udah. Tak apa. Itu anggota kecil, kalau dia bergerak pun tak apa, tak ada batas sembahyang ni. Kenapa pula tak sembahyang ke sebenar? Patut tanya ada dia. Itu tak betul lah, main dengar-dengar tu tak adalah. Itu main dengar-dengar tu tak usah lah. Tak usah ambil kira kita nak ada rujukan. Pakai spender apa salahnya, pakai lah. Tak pakai pun tak apa. Kalau dia bergerak pun tak apa ya. Dia berbuat ya. Tak apa. Habis? Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Seronok pula malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minash